melihat rumah tangga dari kakek-kakek yang bercerai dengan suami, mungkin kamu sebagai sahabat mungkin melihatnya seperti apa nih? Ya pastinya sebagai sahabat prihatin banget lah kalau mendengar kabar sahabatnya rumah tangganya lagi ada masalah. Makanya aku cuma bisa mendoakan semoga yang terbaik buat keket dan suaminya. Karena kemarin ketemu sih masih baik-baik banget ya, bahkan sempat video call loh aku bareng sama dia. Kan kemarin aku merayakan hari ulang tahun teman kita dan keket hadir. Di situ dia sempat teleponan sama suami dan sangat nice, baik banget. Malah nyapa semua teman-teman yang ada di sana gitu, dan tidak ada terlihat ada permasalahan. Bahkan keket sampai selesai acara terus dia bilang, aku harus urus suamiku dulu ya karena suamiku lagi di Jakarta, nggak di Makassar. Oh yaudah bagus kan, memang harus suami yang diurus ya kan, harus cepat pulang. Boleh Kak, tapi tahu kabar bahwa keretakan dalam rumah tangga Mbak Kekit ini taunya kapan dan gimana sih kakak taunya? Tadi pagi itu kaget aku lihatnya di biasa lah ya, Instagram ya, media sosial lah. Nah, ya kaget-kaget lah, gak ada yang nyangka soalnya benar-benar selama acara ulang tahun tersebut malah mereka masih bilang kalau mengusahakan ingin punya bayi, ingin punya anak. Jadi aku pikir everything baik-baik aja sama rumah tangganya. Jadi kita benar-benar sahabatnya gak ada yang knowing kalau lagi ada permasalahan ya. Oke, tapi melihat rumah tangga kakek yang sekarang ini seperti apa sih kak? Yang kakak lihat gitu, so, bahagia kak atau gimana? Kalau aku lihat kan dia mendampingi suami, maksudnya suami di Makassar dia mendampingi, bahkan support usaha suami juga, ada Reza Cafe gitu kan. Aku suka lihat dia mempromosikan suaminya punya usaha, maksudnya dia sebisa mungkin meskipun dia melakukan kegiatannya dia di Jakarta, dia tetap gak lupa untuk balik lagi pulang ke Makassar. Kak, mungkin ada ngasih masukan atau nasihat atau apa gitu ketika tahu bahwa hubungan kakek sedang tidak baik-baik aja gitu? Gini, aku kan balik lagi bukan tipe orang yang suka kepo ya. Kalau orang gak suka mau cerita, kita menghargai. Mungkin memang bukan masanya dia mau bercerita, tapi yang kita tahu dia lagi ngalamin masalah, ya kita sebagai sahabatnya kita bisa berharap semoga permasalahanmu sama suamimu seberat apapun kalau bisa dibicarain baik-baik. Aku pengennya kalian tetap baik-baik aja. Terus dan dia masih respon kalau dia bilang terima kasih ya semua, mohon doanya buat aku sama Mas Reza. Tapi emang hubungan mereka berdua itu sebelumnya harmonis atau emang nggak baik-baik aja sih? Karena kan jarang ke-publish gitu ya hubungan mereka berdua ya. Kalau di Instagramnya mereka publish kebersamaan mereka itu sering sih, makanya aku lihatnya sih kayaknya baik-baik aja. Maksudnya dari seorang Catherine yang begitu diva gitu kan, terus dia menjadi seorang istri, aku melihat sih dia sempat downgrade juga ya, maksudnya dia ngikuti perjalanan suaminya, jadi istri yang ibaratnya selalu kemana-mana ada suami. Aku lihatnya sih gitu sih. Dan satu hal lagi, kalau pas aku mau ajak lagi gitu pergi besoknya gitu, hari ini gitu kan, nanti kita ketemu ya kan, aku harus izin suamiku dulu ya nih. Nah dari situ aku lihat bahwa berarti dia masih respect banget sama suaminya, maksudnya apa-apa dia aku harus izin suamiku dulu ya nih. Oke. Tapi kenapa sih kan mungkin tiba-tiba bawa